Ya, bagaimana Bu kesannya? Mantap ya. Ini kesan kali kedua kita ke Palu, waktu itu kan delay. Kali ini di tempat yang namanya Poa. Dan di sini salah satu tempat untuk penyulingan air, uap air yang akan dimanfaatkan untuk masyarakat sebagai air untuk minum, untuk cuci juga tidak sih? Cuci dan mandi juga. Keren lah tempatnya, sekalian foto-foto. Oke, ini perjalanan tadi juga lumayan sekali. Bagaimana? Kalau kami aman, kalau kami aman. Tapi tetap aman sampai ke atas, mantap. Palu dengan gimana Pak perasaannya? Ya. Dia pun motor harus bisa. Saya gila punya sih. Ini sudah bahan depannya buat saya takut. Gila sih, gila. Luar biasa ya. Ini kalau kita berdua yang bawa motor, hancur. Buka jalan baru kita. Oke, jadi ini tempat yang ada di mana tadi? Poa. Yang ada di Poa, di sini merupakan tempat untuk masyarakat mengambil air ya dari hasil uap yang ditadah melalui bambu-bambu yang ada di sini. Wah, mantap sekali. Oke, inilah tempatnya ya teman-teman semuanya, bisa lihat situ ada uap air, jadi menggunakan bambu sebagai media supaya uapnya bisa disuling ya menjadi air. Dan ini di atas puncak gunung. Oke, karena ini di Palu juga untuk airnya agak kesulitan ya teman-teman semuanya, jadi ini salah satu alternatif untuk masyarakat di sini mengambil air ya selagi sebelum musim hujan ya. Oke, mantap sekali, kita turun. Oke. Ya, jadi jadi teman-teman bisa lihat ya. Ini bambu-bambu yang digunakan untuk mendapatkan air ya dari
sini. Jadi kalau bisa lihat sini uap-uap air panas, dan kondisi di sini juga sangat panas ya, sehingga uapnya ditangkap melalui bambu dan jadilah air ya yang ditaruh di jerigen-jerigen yang ada di sini. Wah, indah sekali juga pemandangannya. Mantap. Bagaimana Bu perjalanan? Mantap. Ya, kita dua kali ke Palu dengan pengalaman yang berbeda. Kali pertama tugas, kali kedua healing. Benar-benar healing. Healing ya. Oke, nanti besok kita akan Naik perahu mengelilingi keliling Pulau Palu. Pulau Palu bersama ada nahkodanya. Bapak nahkoda mungkin bisa merapat. Oke deh. Nantikan vlog selanjutnya. Mantap.